بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. طيب، jadi hidupin udah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala was salatu was salamu ala ibadihi alladhi istafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Muthla, masih di Qawaidah Salisa, sifat Allah Azza wa Jalla yang terbagi menjadi dua macam, ada thubutiyah dan ada salbiyah. Sifat thubutiyah itu sifat yang tertetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada dari sifat-sifat itu kecacatan, aib, kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Ya, itu sifat yang sifat thubutiyah. Lawan dari sifat thubutiyah ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya. Yang keseluruhan sifat-sifat salbiyah ini merupakan kekurangan terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Seperti al-maut, tidur, al-maut, mati, al-jahl, tidak tahu, an-naum, tidur, itu semua merupakan sifat kekurangan untuk hak Allah Azza wa Jalla. Dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini masuk ke dalam sifat manfiyah atau sifat salbiyah. Jadi salb artinya nafi, sifat yang dinafikan. Ya. Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya menafikan sifat-sifat salbiyah ini dalam teks, dalam nas wahyu, itu bukan sekadar menafikan semata, melainkan untuk menunjukkan kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan sifat yang dinafikan. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah Ta'ala tidak ngantuk, tidak pula tidur, dinafikan sifat ngantuk, dinafikan sifat tidur, bukan sekadar penafian secara semata tanpa ada maksud lainnya, melainkan maksudnya adalah menafikan kelemahan tersebut atau aib tersebut, tidur dan ngantuk, sekaligus menunjukkan akan kesempurnaan sifat yang berseberangan dengan sifat ngantuk dan tidur, yaitu al-hayyul qayyum. Karena kesempurnaan sifat hayat dan kesempurnaan sifat qayyumiyah itu tidak akan terjadi kesempurnaan itu kecuali setelah menafikan lawannya. Berarti tidak pernah sedikit pun ngantuk, tidak pernah sedikit pun tidur. Adapun jika seseorang yang hidup dan pasti dia pernah ngantuk dan pasti dia pernah tidur, maka kehidupan orang ini bukan kehidupan yang disebut sempurna, melainkan kehidupan yang ya ada kebaikannya karena dia hidup, namun juga ada kekurangannya karena dia ngantukan ya, atau tiduran. Dan seperti itu maksudnya. Tadi qori kita berkata mithalu dzalik
Contoh lagi qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada al-hayy, yaitu yang maha hidup. Di sini berarti mengisbat sifat hayat. Dan ketika suatu sifat diisbatkan dalam Al-Quran untuk hak Allah, maka pasti sifat tersebut sifat kamal, sifat kesempurnaan. Dan tidak bisa sempurna sifat tersebut kecuali pasti lawan dari sifat itu juga ternafikan. Makanya al-hayy yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Makna al-hayy yaitu alladzi la yamut. Tetapi ketika disebutkan al-hayy ditambah kemudian sifat alladzi la yamut, menafikan sifat maut, berarti sifat salbiyah, sifat manfiyah, maka ini penegasan bahwasanya lafal al-hayy di sini mengandung makna sifat al-hayat yang kamilah, sempurna. Berarti tidak mati sama sekali. Ya, tidak pernah ketemu dengan kematian. Ya. Fa nafyul mauti anhu yatadammanu kamala hayatihi. Maka menafikan al-maut, kematian dari hak Allah Azza wa Jalla, tidak disifati sedikit pun dengan kematian, yatadamman mengandung kamala hayatihi, kesempurnaan hidupnya Allah Azza wa Jalla. Ya, faham di sini insyaAllah? Mudah ya. Mithalun akhar, contoh lain, qawluhu ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Ya, kalau kita beranjak ke usul fiqih, di sini adalah nafiyah. Kemudian ada ahada, nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Ya, nakirah ahada, siapapun. Ya, dalam konteks nafi menunjukkan umum, siapapun itu. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi satu orang pun, satu makhluk pun dari makhluknya tidak akan Allah Ta'ala zalimi. Walaupun bagi manusia mungkin kadang-kadang bagi mereka ini Allah telah berbuat zalim padanya, tapi enggak. Kenyataannya Allah Ta'ala telah menafikan sifat zulm terhadap dirinya. Bahkan dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inni haramtu dhulma ya 'ala nafsi fala tadhalamu." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Maksudnya mensalbiahkan, menafikan ada yang sifat zalim pada dirinya. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi sifat salbiah di sini apa? Adh-dhulm. Sifat salbiyah itu sifat manfiyah, yaitu sifat yang dinafikan terhadap hak Allah, yaitu zulm. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebaskan dari karakter menzalimi. Fa nafyu dhulmi anhu, maka menafikan kezaliman dari hak Allah, yatadammanu kamala 'adlihi, mengindikasikan atau mengandung kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena lawan dari zulm adalah adil. Maka ketika suatu sifat dinafikan terhadap dari hak Allah, menunjukkan lawan dari sifat tersebut itu ada pada hak Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Faham di sini insyaAllah? Kalau misalnya seseorang anda bilang antum tidak zalim, tidak mesti itu berarti antum adalah orang yang adil, enggak mesti. Tapi kalau kita bilang tentang Allah, Allah tidaklah zalim, pasti mesti maksudnya adalah Allah Ta'ala maha adil, seadil-adilnya secara sempurna. Ya. Karena kalau misalnya kita bilang tentang hak manusia, Allah, antum Pak Anwar tidak zalim, itu tidak mesti bermaksud bahwasanya ana memaksudkan Pak Anwar ini sempurna keadilannya. Enggak mesti. Jadi ketika menafikan suatu sifat tentang manusia, itu tidak mesti mengindikasikan atau mengharuskan kesempurnaan lawan dari sifat yang telah dinafikan. Begitu juga dengan hikmah, hikmah kebijaksanaan, lawan dari zulm, ya kan? Maka ketika dinafikan itu sifat zulm, maka menunjukkan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Baik, insyaAllah faham, insyaAllah ya. Iqra. Misalu salis qawluhu ta'ala, وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
fanafyul ajzi anhu yatadammanu kamala ilmihi wa qudratihi. Walihada qala ba'dahu innahu kana aliman qadira, li'anna al-ajza sababahu immal jahlu bi asbabil ijadi wa imma qusurul qudrati anhu. Falikamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi lam yakun liyujizahu syai'un fis samawati wala fil ard. Wa bihadzal mithali alimna anna sifata salbiyata qad tatadammanu aktsara min kamalin. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang satu pun ada yang membuat Allah taala tidak bisa. Liyu'jizahu, membuat Allah taala tidak mampu. Di sini menafikan sifat i'jaz atau mu'jaz, adanya sesuatu yang bisa membuat Allah tidak bisa. Enggak. Ya. Itu dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Fi samawati wala fil ard, di langit-langit dan tidak pula di bumi. Enggak ada sesuatu yang bisa menghalangi. Di sini berarti menafikan sifat terhalangi dari kemampuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha tahu. Ketika dinafikan sifat ini, maka ini namanya sifat tsubutiyah. فَنَفْيُ الْعَجْزِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. Maka نَفْيُ الْعَجْزِ, عَجْز itu seperti عَجُز, عَجُز itu artinya wong tua, orang tua yang udah kesulitan ngapa-ngapain, ya, disable, ya, idle, gak bisa ngapa-ngapain, sulit ngapa-ngapain lah. Itu hal seperti itu dinafikan tentang hak Allah, dari hak Allah, gak ada, Allah gak seperti itu. Ya. Ketika itu dinafikan, maka pasti ada isyarat lain. Ya tadamman, mengandung atau mengindikasikan kamala ilmihi wa qudratihi, sempurnanya ilmu Allah dan sempurnanya kekuasaan atau kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Walihada qala ba'dahu. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berkata setelahnya, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala alima, Maha mengetahui, qadira, Maha kuasa, Maha mampu. Jadi akhir ayat itu seringkali disebutkan asma atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, terutama nama-nama Allah Azza wa Jalla, itu ada korelasinya dengan unsur dalam ayat yang bersangkutan. Ya. Jadi perlu dipelajari lagi itu, ya. Jadi innahu kana aliman qadira di sini menetapkan. Kalau misalnya kita anda tanya antum, berarti sifat thubutiyah di ayat ini apa? Sifat ilm dan sifat qudrah. Ataupun sifat salbiyah atau manfiyah di dalam ayat ini apa? Sifat ajz. Ya, begitu. Dan ketika sifat ajz dinafikan, menunjukkan lawan dari sifat ajz itu ada pada Allah dan itu ada secara sempurna. Lawan dari ajz adalah qudrah dan ilm. Karena orang yang tidak mampu itu juga tidak akan mampu untuk menguasai ilmunya dan tidak mampu untuk melakukannya. Li'annal ajza sababuhu imma al-jahlu bi asbabil ijad wa imma qusuru al-qudrati anhu. Karena ajz, ketidakmampuan, ya, ketidakcakapan, sebabnya adalah imma, bisa jadi sebabnya jahl dengan sebab-sebab kemampuan itu, ya. Jadi ketika ada orang tidak bisa melakukan sesuatu, imma sebabnya dia memang tidak tahu cara melakukannya, wa imma qusur qudrati anhu, atau imma karena memang ya tidak atau kurangnya, minimnya kemampuan untuk melakukannya, ya kan? Misal anda mengajak antum, ya akhi ayo kita bicara bahasa Arab. Afwan ustaz, anda enggak bisa. Taib, antum berarti enggak bisa. Apa sebabnya? Imma karena kejahilan, imma memang enggak bisa. Ya, dulu aja berarti itu. Ya. Atau misalnya, anda lagi bangun rumah, tolong antum, ya, bantulah bangun rumah. Antum bilang, afwan, anda enggak bisa.
Ketidakbisaan ajaz di sini sebabnya imma al-jahl bi asbabil ijad, yaitu enggak tahu gimana caranya. Saya enggak tahu gimana caranya buat bangun rumah. Wa imma qusur qudrati anhu, atau karena tenaganya enggak ada walaupun tahu caranya, misalnya gitu ya. Falikamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi lam yakun li'ujizahu syai'un minas samawati wala fil ard. Lam yakun li'ujizahu syai'un fis samawati wala fil ard. Dan likamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi, dengan sebab kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan qudrah Allah azza wa jalla, maka tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi atau membuat Allah Ta'ala tidak mampu, baik di langit maupun di dunia. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Baik, faham di sini insyaAllah ya. Wa bihadha al-mithal, dan dengan mithal ini, alimna, kita mengetahui anna sifat as-salbiyata, bahwasanya sifat-sifat salbiyah, qad tatadammanu akthar min kamal. Kadang-kadang mengandung lebih dari satu kesempurnaan. Ya, jadi penafian suatu sifat, sifat salbiyah, kadang-kadang itu menunjukkan lebih dari menyempurnakan, mengindikasikan penyempurnaan lebih dari satu sifat. Contoh ini tadi menafikan sifat salbiyah ajaz. Hasil dari itu kemudian berangkat dari itu menetapkan apa? Lebih dari satu sifat kesempurnaan, yaitu sifat ilm dan sifat qudrah. Baik. Paham di sini? Paham semua insyaallah. Atau mu'azzam mayoritas jumhur paham insyaallah. Baik, istamir. Al-qa'idatul rabi'ah as-sifatut tsubutiyah tu sifatu madhin wa kamalin. Fa kullama kasurat wa tanwa'at dalalatuha zuhara min kamalil mausufi biha ma huwa aktsar. Walihada kanat sifatus subutiyatu allati akhbarallahu biha an nafsihi aktsaru bi katsirin minas sifatis salbiyati kama huwa ma'lum. Amma di sini al-qa'idah ar-rabi'ah. Kita mulai as-sifatus subutiyatu sifatu madhin wa kamal. Telah kita pelajari sifat subutiyah dan sifat salbiyah secara definisi, pengertian, pemahaman dan juga misal contoh-contohnya. Sifat subutiyah itu selalu merupakan sifat madh, sifat keterpujian wa kamal, sifat kesempurnaan. Selalu seperti itu ya. Enggak bakal ada sifat subutiyah yang berupa atau mengandung kekurangan. Sebagaimana pernah kita ya pelajari juga tentang asma Allah azza wa jalla. Ya. Fa kullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha zahara min kamalil mawsuufi biha ma huwa akthar. Fa kullama kathurat. Setiap kali sifat subutiyah ini banyak, wa tanawwa'at, dan beragam dalalatuha penunjukannya dari dalil-dalil, zahara min kamalil mausufi biha, maka makin tampaklah kesempurnaan zat yang disifati dengan sifat-sifat subutiyah tersebut, ma huwa akthar, sepanjang ia lebih banyak, makin terasa kesempurnaannya. Betul atau tidak? Kalau misalnya antum melihat Hasan LC, sebenarnya titel anda BA bukan LC ya. LC itu untuk yang lulus Madinah atau Lipia tahun-tahun agak lama 2010 awal sebelumnya. Nah, tapi di tulisan seringkali LC ya udah nanggung lah. Ya tapi sebenarnya enggak, bukan lisens itu anak. Hasan misalnya LC. Tapi ada gelar titel di sini yang menunjukkan ada semacam penambahan rekomendasi atau kesempurnaan. Kemudian ditambahkan dengan MA, semakin menunjukkan kesempurnaan. Kemudian ditambah dengan sebelumnya doktor, kemudian ditambah sebelumnya profesor, apalagi di atas profesor apa? Kemudian ditambah lagi sebelumnya oleh panitia kajian Al-Allamah, masya Allah. Enggak mungkin. Al-Allamah, berlebihan ini.
Kemudian ditambahkan lagi dengan al-fahamah. Al-allama al-fahamah. Faqihul asr. Faqih di zaman ini misalnya. Ya. Hasan. Hasan siapa enggak tahu. Hasan bin Ma'un kali ya. Faqihul asr, kemudian Syekhul Islam. Syekh di zamanihi. Al-fahamah, al-allamah. Masya Allah. Itu dengan tambahan-tambahan seperti itu, dengan itu kan berarti kan ima, masih sifat yang terisbatkan oleh panitia itu untuk hak anak. Maka semakin banyak itu, semakin Masya Allah, semakin menunjukkan kesempurnaan yang lebih untuk zat anak gitu kan. Belum lagi nanti ditambah dengan pengisi di ini, mudir di ini, makin Masya Allah. Muridnya Syekh fulan, padahal ikut kajian tematiknya doang. Masya Allah. Makin nambah plus, kayak gitu. Jadi, kullama kathurat wa tanawa'at as-sifat thubutiyah atau dalalat as-sifat thubutiyah zahara min kamalil mawsufi biha ma huwa akthar. Semakin banyak, semakin tampak kesempurnaan zat yang disifati itu. Walihada kanat sifat al-thubutiyah. Oleh karena itu, sifat-sifat thubutiyah allati akhbar Allah biha an nafsihi akthar bikathirin min as-sifat as-salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itu, sifat-sifat thubutiyah yang Allah Ta'ala khabarkan tentang dirinya ini, sifat-sifat thubutiyah lebih banyak jauh dibandingkan sifat salbiyah sebagaimana yang dimaklumi. Antum cari lah, antum gali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seberapa banyak nama-nama Allah disebutkan dan Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat tentang dirinya. Atau Rasulullah SAW sifatkan Allah Azza wa Jalla, tentang hak Allah Azza wa Jalla. Lebih banyak daripada sifat salbiyah. Daripada Allah Ta'ala menafikan, la ta'khudhu sinatu wa la naum misalnya. Yang semisal ini, enggak sebanyak sifat thubutiyah. Enggak semuanya sifat thubutiyah. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya. Innaka tad'u. Sesungguhnya engkau, maknanya saja. Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada yang tuli. Ya kan? Menafikan sifat tuli. Sifat salbiyah. Apakah banyak dalam hadis? Enggak terlalu banyak. Dibandingkan dengan pengisbatan sifat terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwasanya pembanyakan sifat thubutiyah ini agar terindikasikan di kita dan tampak di kita kemuliaan dan kesempurnaan zat yang disifati ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Paham atau enggak? Paham, Pak? Hah? Kok kayak keberatan jawabnya? Hah? Jadi mana yang lebih banyak dalam Al-Quran hadis, sifat thubutiyah atau sifat salbiyah? Thubutiyah. Masya Allah, berarti paham ya, berarti. Baik. Udah cukup melihat jawaban kayak gitu, udah menunjukkan ya kesempurnaan pemahaman itu. Semakin banyak yang jawab, semakin terasa zuhara min kamalil mausufi biha ya. Lanjut. Amma sifatu salbiyati falam tadhkur ghalib. Antum baca gitu. Amma sifat tadi kan wali hadza kanatis sifat tu as-subutiyah tu ya. Kemudian khabarnya aktsara, ya kan? Bikatsirin gitu ya. Amma as-sifatus salbiyah gitu. Bukan sifatus salbiyati, as-sifatus salbiyatu. Amma sifatus salbiyatu falam tadhkur ghaliban illa fil ahwali taliyah. Falam apa? Falam tuzkar mungkin? Amma sifatus salbiyati falam tuzkar. Sifatus salbiyatu. Amma sifatus salbiyatu falam tuzkar ghaliban illa fil ahwali taliyah. Al-ula bayanu umumi kamalihi kama fi qawlihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. As-thaniyatu nafyu ma ad'ahu fi haqqihil kadhibuna. Nafyu ma ad'ahu. Ats-tsaniyatu nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadhibuna kama fi qawlihi an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Ats-tsalisatu daf'u tawahhumi naqsin
min kamalihi fima yata'allaqu bihadzal amri al-ma'ini al-mu'ayyani kama fi qawlihi wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa qawlihi wa laqad khalaqna as-samaawaati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub. Masya Allah, lagi belajar di mal main-main. Taib, amma al-sifat as-salbiyah, ya. Kore. Antum kasih orang di belakang antum nih. Kasih orang di belakang antum. Karena beliau ini barusan berjuang matanya untuk menahan kantuk, kasih itu biar enggak antuk lagi insya Allah. Kasihan melihatnya. Taib, amma sifat as-salbiyah falam tuzkar ghaliban illa fil ahwal at-taliyah. Adapun sifat-sifat salbiyah itu lam tuzkar ghaliban, mayoritasnya, umumnya gitu. Ya. Tidak disebutkan sifat salbiyah dalam Al-Qur'an atau Sunnah kecuali fil ahwal at-taliyah, untuk konteks-konteks berikut. Ya. Jadi ternyata memang ada, betul ada penyebutan sifat salbiyah menafikan sifat-sifat tentang hak Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Tetapi itu semua tidaklah disebutkan ada dalam Al-Qur'an melainkan untuk konteks tertentu saja. Untuk konteks tertentu saja, untuk keadaan tertentu saja dan untuk tujuan tertentu saja. Ya al-ula yang pertama, bayanu umumi kamalih. Konteks atau tujuan menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai', tidaklah ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Baik, di sini iskal di lafal kamitslihi. Laisa jelas menafikan. Tapi kamitslihi itu gimana? Kaf itu untuk tasbih. Misal juga untuk tasbih. Kalau misalnya kita salah memaknainya secara harfiah saja, maka bisa malah justru menafikan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'. Bukanlah yang seperti Allah sesuatu. Paham enggak? Hah? Laisa ka mithlihi syai'. Tidaklah yang seperti Allah. Kalau misalnya kita artikan secara harfiah begitu saja, maka bisa malah justru menetapkan adanya sesuatu yang seperti Allah Azza wa Jalla. Faham enggak? Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah yang seperti Allah sesuatu. Berarti ada sesuatu yang seperti Allah. Faham enggak? Enggak paham? Ya udah. Itu miskal itu. Kalau antum enggak paham permasalahan berarti susah untuk menjabarkan solusinya. Tapi ala kulihan, memaknai laisa kamitslihi syai', itu pemaknaan ahlu sunnah wal jamaah. Untuk lafal kamitslihi, mesti tahu. Kamitslihi, ini kan ada dua tabrakan tasbih. Ada tuh tasbih, perkakas untuk menyerupakan, bisa ka, bisa mithl, ya enggak? Mithl kan seperti, anta mithlul jabal, kamu seperti gunung, ya kan? Bisa kan? Anta kal jabal, kamu seperti kaf dengan mithl sama. Tapi kalau digabung gimana? Anta kamithlil jabal, kamu seperti orang yang seperti gunung. Berarti kamu seperti orang tersebut. Paham enggak? Kalau bilang, laisa kamithlihi syai', tidak ada yang seperti ya, sesuatu yang seperti Allah Azza wa Jalla. Berarti menetapkan ada yang seperti Allah. Tapi sekarang gimana kalau misalnya kamithli dijamak, digabung, maka para ulama mengatakan, imma dengan torik yang pertama, imma dengan torik yang kedua. Ya, dua-duanya torikul huda insyaAllah. Ya. Yang tarik pertama kamitslihi, di sini kaf itu kaf zaidah. Kaf itu kaf zaidah untuk mentakid. Kaf zaidah untuk mentakid. Yang artinya berarti laisa ya mithluhu syai'.
Arti sama seperti itu. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Laisa mithlahu syai', misalnya gitu. Atau laisa mithluhu syai'an, atau gimana? Tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Terus kafnya untuk apa? Zaidah, tambahan yang menunjukkan takkid. Menunjukkan penguatan. Itu tafsiran pertama. Jalur tafsiran pertama. Tariqut tafsir yang pertama. Yaitu laisa kamitslihi syai', laisa, tidak ada yang. Kaf di sini artinya betul-betul, kalau dalam bahasa Indonesia, betul-betul tidak ada yang mithlihi, seperti Allah. Faham di sini? Jadi jalur tafsir pertama, laisa kamitslihi syai', kaf di sini kaf bukan kaf tasbih, melainkan kaf zaidah li ta'kid. Kaf zaidah li ta'kid. Kaf tambahan untuk ta'kid. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada dalam Al-Qur'an zaidah. Ya, jadi kalau antum nanti belajar i'rab suatu ketika, nanti akan menemukan banyak kaf zaidah, ma zaidah, in zaidah, dan seterusnya, tambahan. Sebagian ulama nahwu merespon enggak ada zaidah dalam Al-Qur'an. Ya, ala kulli hal, ini masalah khilafiyah di antara ahli lughah dan ahli tafsir, tapi itu di antara jalur untuk mencerna ayat ini. Jalur kedua, cara jalur tafsir kedua, laisa kamitslihi syai', bahwa saya kaf di sini tasbih. Kaf di sini tasbih. Ada tuh tasbih, artinya seperti, tidak ada yang seperti. Mithl di sini maknanya zat. Berarti laisa kadzatihi syai', laisa kadzatillahi syai', tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang seperti zat Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Paham di sini? Memahami laisa kamitslihi syai', itu dua jalur ahlu sunnah dalam memahami ayat ini. Ya, buka ya, seperti itu. Baik. Khalas insyaallah. Jadi ini menafikan apa? Menafikan adanya mithl dan tamthil. Menafikan adanya mithl dan tamthil. Kalau menafikan mithl berarti menafikan adanya yang dimisalkan dengannya. Adanya zat yang dimisalkan dengannya, nafyul mithl. Atau nafyut tamthil, menafikan bolehnya memisalkan Allah dengan makhluknya. Dan di sini juga ada pembahasan berikutnya, baru lagi pembahasan, bolehkah kita memisalkan Allah Azza wa Jalla sebagai permisalan aula, walillahil mathul a'la, dan permisalan tersebut kita pakai untuk makhluk misalnya. Ya. Misal. Antum kalau misalnya diberikan oleh seseorang, misalnya Pak Anwar ngasih reksi misalnya 2 juta. Kemudian reksi tidak sama sekali enggak berterima kasih, enggak sama sekali. Enggak berterima kasih, pas ketemu enggak nyapa, baru dikasih 2 juta. Gimana kira-kira perasaan Pak Anwar, gitu kan? Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla kemarahannya kalau misalnya Allah telah memberikan antum dengan kenikmatan seperti ini tapi antum tidak bersyukur padanya. Paham enggak maksudnya? Paham enggak tamtsil seperti ini? Ini sebagian ulama mempermasalahkan. Tapi sebagiannya tidak mempermasalahkan. Tapi gitu, itu pembahasan lain yang repot kalau kita bahas sekarang. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tadi yang tadi laisa kamitslihi syai', mensalbiahkan atau apa mithl, adanya mithl atau adanya permisalan untuk Allah Azza wa Jalla, adanya mithl, keserupaan makhluk dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah sesuatu pun, satu pun enggak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Ini juga semua ini menunjukkan apa? Keumuman kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dari semua sisi, umumnya semua sisi. Ya, karena tidak ada yang setara. Tidak ada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Taib, yang athaniyah. Nafiyu madda'ahu fi haqqihi al-kathibun. Nafiyu madda'ahu al-kathibuna fi haqqihi, gitu. Di sini kembali ke ma. Menafikan apa yang diklaim oleh orang-orang bohong terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Menafikan apa yang diklaim para pendusta tentang hak Allah Azza wa Jalla. Kama fi qawlihi, sebagaimana firman Allah, an da'u lirrahmani walada. Kalian justru malah menyebut
mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Ar-Rahman untuk mengadopsi anak. Oke. Paham di sini bantahan dari Allah Azza wa Jalla. Antara bantahan dan tudingan ini sebenarnya ada perbedaan. Antum lihat kalimat pertama, da'u ar-rahmani walada. Mengklaim apa mereka? Lirrahmani walada. Allah Ta'ala memiliki anak. Lillahi walada, lirrahmani walada. Antum punya anak enggak? Antum punya anak. Berarti itu anak antum dinisbatkan kepada antum. Beda dengan ittikhadz al-walad. Ittikhadz al-walad. Apa arti ittikhadz al-walad? Menjadikan seseorang sebagai anak antum. Sama atau beda? Beda. Ada anak kecil, fakir miskin, yatim piatu, antum adopsi dia jadi anak. Berarti itu anak antum atau antum mengittikhadz. Nah, di sini bantahan dari Allah, wa ma yanbaghi lirrahman, tidak layak bagi Ar-Rahman, bagi Allah an yattakhidha walada. Untuk mengadopsi anak. Enggak, untuk mengadopsi atau untuk menjadikan seseorang sebagai anaknya. Tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Bantahan di sini lebih lebar lagi. Ya, lebih lebar lagi. Antum paham enggak maksudnya di sini? Tuduhan dari mereka, Allah punya anak, berarti beranak. Tapi bantahan di sini, Allah tidak mengadopsi anak. Ini bantahan lebih luas. Ketika kenyataannya Allah tidak mengadopsi anak sama sekali, maka lebih-lebih Allah tidak punya anak. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya ya. Di sini apa? Apakah ada sifat salbiyah? Ada, yaitu menafikan keberanakan atau menafikan sifat ittikhadz al-walad. Kenapa hal ini atau sifat salbiyah ini Allah ungkapkan? Apakah ada tujuan? Pasti ada tujuan, yaitu menafikan apa yang diklaim oleh para pendusta tentang hak Allah yang tidak ada pada hak Allah. Oke? Dan apakah itu banyak? Enggak banyak dibandingkan sifat subutiyah. Sifat subutiyah banyak sekali. Ya. Al-thalitha yang ketiga, konteks ketiga, daf'u tawahumi naqsin min kamalihi fima yata'allaqu bihadzal amril muayyan. Daf'u tawahumi naqsin min kamalihi fima yata'allaqu bihadzal amril muayyan. Muayyan. Daf'u. Apa arti dafa? Membantah atau menghilangkan atau apa arti dafa? Menolak tawahum atau mencegah hadirnya waham. Waham itu salah sangka, salah duga, salah faham, itu waham. Ya, waham itu salah sangka, salah duga, salah faham. Ya. Menangkal kesalahpahaman. Ya, apa-apa kesalahpahamannya, naqs takut supaya tidak di, supaya bukan takut, supaya tidak dipahami kurangnya kesempurnaan Allah fi ma yata'allaqu bihadzal amri muayyan, terhadap hak, terhadap hal yang berkaitan dengan hal tertentu ini. Dengan contoh lebih faham insyaallah, kama fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal ardu wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan antara keduanya, langit dan bumi dan antara keduanya. Tidak kami ciptakan dengan la'ibin, dengan main-main. Sifat salbiyah di sini apa? La'ib, main-main. Taib, di sini dalam rangka apa? Menangkal kesalahpahaman orang-orang terhadap penciptaan langit dan bumi. Orang-orang yang tidak punya tujuan hidup ke akhirat. Itu mereka menyangka, ya khalas. Apalagi orang-orang dahriyah. Tahu dari ya, orang-orang yang mereka khalas, ya ini kita cuma hidup, nanti kita akan ditelan oleh bumi, kemudian khalas, selesai. Enggak, Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mengatakan as-samawati diciptakan, langit diciptakan, bumi diciptakan filhaq, bilhaq, ya, untuk suatu tujuan yang benar, bukan main-main.
Ya, di sini disalbiakan sifat main-main terhadap hak Allah dari hak Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tudingan atau karena persangkaan sebagian orang. Orang yang menyangka akhirat itu tidak ada, itu sama dengan menganggap Allah Ta'ala main-main dalam menciptakan langit dan bumi. Orang yang tidak mencondongkan hatinya kepada akhirat, pasti dia main-main di muka bumi dan menganggap semuanya hanya main-main. Makanya Allah tetapkan juga, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Tapi la'ib dan lahu di sini sebenarnya disandarkan kepada siapa? Iya, kepada hayat dunia. Kehidupan dunia, yaitu siapa? Manusia dan jin. Tapi apakah la'ib walahu itu disandarkan kepada Allah? Enggak, dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Penciptaan langit dan bumi tidak main-main. Adapun orang-orang ini pada main-main di balik ciptaan penciptaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sifat salbiyah la'ib terhadap haknya untuk menghilangkan persangkaan salah dalam konsep pemikiran banyak atau mayoritas manusia yang enggak mengerti hakikat dunia. Ya, kemudian paham enggak di sini? Paham? Wa qawlihi wa laqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Kami tidaklah menciptakan dan kami telah menciptakan samawat dan ard dan apa yang di antara keduanya dalam jangka waktu 6 hari. Adapun sittati ayam, di sini ada khilafiyah di antara ulama, apakah ayam di sini hari yang dimaksud adalah hari yang seperti hari kita durasinya atau hari tertentu yang hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam. Ya, itu para ulama berselisih pendapat. Apa arti wa ma massana min lughub? Ha, di surat Qaf. Apa artinya? Ada yang tahu? Kami tidak capek. Ya, tidak capek sedikit pun kan? Tapi di sini yang dinafikan apa? Lughub, yaitu sifat capek. Ya. Karena apa? Karena dalam nalar manusia menciptakan langit dan bumi ini besar, pasti capek, ya. Nyiptain bangunan aja dalam 6 hari aja itu, wah, sprint banget gitu. Itu bagi manusia yang rasional. Tapi Allah Ta'ala di sini menegaskan atau menafikan sekaligus di balik itu ada penegasan. Wa ma massana min lughub. Dan tidaklah sedikit pun kami merasa capek, sedikit pun letih enggak ada. Ya. Dan letihnya dan sifat salbiyah letih ini dinafikan. Dan kita tahu tadi bahwasanya ketika Allah Ta'ala atau Rasul-Nya menafikan suatu sifat salbiyah, itu tidak sekadar untuk menafikan suatu penafian semata, melainkan ada tujuan untuk mengisbatkan lawan dari sifat salbiyah itu sebagai sifat yang sempurna. Berarti lawan dari capek apa? Qawi, matin, ya enggak? Al-Aziz, Al-Jabbar, ya tidak? Ya. Paham enggak insyaAllah sini? Baik, cukup insyaAllah untuk Al-Qua'id Mithla. Bagi ikhwah yang mau langsung ikut ke syarah Kashfi Syubhat, silakan langsung merapat di bawah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.